Halo semua, balik lagi di Anet Motovlog. Hari ini gue bakal bikin video tentang Pure Sound of R9 GP di CBR25 RR gue. Jadi selamat menikmati suara gahar dari knalpot R9 GP. Oh ya, bagi kalian yang nanya perbedaan R9 GP stainless steel dengan R9 GP titanium,
Yang gua rasain adalah itu perbedaan tenaga. Pertama, tenaga R9GP stainless steel itu lebih enak dibandingkan titanium. Entah mungkin inlet atau outlet yang lebih kecil, jadi tenaganya lebih padat gitu kan. Sedangkan R9GP titanium tuh terasa lebih loss tenaganya. Aduh, kodok. Coba tarik ganti mode ke Sport Plus, moga mesin gua kenapa-napa. Ini lagi rame.
Oke guys, segitu aja untuk video Pure Sign of R9 GP with CBR250RR. Thank you udah nonton, like, share, dan subscribe bila berkenan. Lalu stay safe di jalan. Goodbye.